Siapa suruh Syed Saddiq Syed Abdurrahman berkahwin dengan dua pribadi penyakau profesional ini sehingga beliau dihukum penjara, disebat dan dikenakan denda? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini saya kongsikan dengan Anda, dipetik daripada wartawan rasmi laman Reformasi. Cerita tentang beza dana sendiri dituduh dan duit parti kau rembat. Cerita ini lebih kepada perbezaan antara kes Zahid Hamidi dengan Syed Saddiq Syed Abdurrahman yang pastinya akan mempengaruhi banyak anak muda. Karena cerita ini datang dan terhasil daripada anak muda sendiri. Apabila mereka mula bertanya-tanya bahwa mengapa Syed Saddiq Syed Abdurrahman dihukum, tetapi orang tua, kata mereka, yang tentunya merujuk kepada Zahid Hamidi, tidak dihukum. Rupa-rupanya ini perbezaannya antara kes Zahid Hamidi dan kes Syed Saddiq Syed Abdurrahman yang tak pernah orang tahu. Saudara-saudara sekalian, ini beza dana sendiri dituduh dan duit parti yang kau rembat. Menurut penulis ini, yaitu Raja Gelap II, semalam masa ambil anak aku dari kolejnya, dia bercerita dengan teman-temannya. Dia kata teman-temannya ramai yang bising bila Syed Saddiq Syed Abdurrahman didapati bersalah. Ada yang berkata kalau orang muda cepat je salah. Aku tanya apa maksud mereka. Macam dijangka, dikaitkan dengan isu Zahid Hamidi. Aku bawa anak aku makan dulu. Di kedai makan, aku jelaskan apa beza kes antara Zahid Hamidi dan kes Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Beberapa hari yang lepas saya juga terkejut. Rupa-rupanya sebelum pembacaan kesalahan dibacakan kepada Syed Saddiq Syed Abdurrahman atau hukuman kepada Syed Saddiq Syed Abdurrahman, Syed Saddiq telah pun meminta supaya memohon hukuman sebatan tidak diberikan kepada Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Tetapi malangnya, Syed Saddiq Syed Abdurrahman telah dikenakan tindakan atau hukuman sebatan sebanyak 2 kali. Hari ini, kita pula dikejutkan dengan pendedahan luar biasa ini. Pertama, beza antara kes Zahid Hamidi dan Syed Saddiq Syed Abdurrahman ialah kes Zahid ini, dia didapati salah guna Yayasan Akal Budi. Siapa pemilik Yayasan Akal Budi itu? Zahid sendiri. Saddiq pula, dia seleweng dana parti. Dialihkan dari akaun parti masuk ke akaun sendiri. Siap ada jejak uang atau menetral lagi. Siapa pemilik dana itu? Parti Bersatu, bukan duit Syed Saddiq Syed Abdurrahman sendiri. Antara kes Zahid, dia dituduh bayar hutang kredit kad guna wang yayasan, tapi dibuktikan yang pembantunya telah tersalah menggunakan cek Yayasan Akal Budi. Tanda tangan Zahid pada cek pula menggunakan cop, bukan Zahid sendiri tanda tangan guna pen. Antara kes lain, Zahid meminjamkan uang kepada seseorang yang mahu masuk tender dan perlukan uang sebanyak 10 juta ringgit Malaysia dalam akaun. Uang itu dikembalikan selepas orang itu kalah tender. Zahid dikatakan salah guna dana tersebut atas tujuan penubuhan
Yayasan Akal Budi bukan pinjamkan uang. Jauh beza dengan kisah Dik Said Saad Rahman. Duit yang dia ambil dari akaun parti tak masuk balik ke akaun parti pun. Sebab itu yang melaporkan penyelewengan Sadik ini ialah orang bersatu sendiri, bukannya aktivis parti lain. Dia macam inilah lebih kurangnya. Umpamakan ada sebuah buku atas meja. Zahid ambil buku, bawa ke tempat duduknya dan baca. Selepas sudah selesai membaca buku tersebut, Zahid kembalikan buku tersebut. Pulangkan balik buku itu. Sadik pula lain ceritanya. Ambil buku dan bawa balik rumah. Letak dalam rak bukunya macam hak sendiri. Kan jauh bezanya. Kes AMLA pula, pengubahan wang haram ni memang susah nak lepas. Sebab ada money trail. Tanyalah Najib. Najib sangkut sebab tak dapat jelaskan macam mana duit RM 42 juta ringgit Malaysia itu, kalau tak silap, masuk ke akaun Najib sendiri. Itu sampai ada yang kata orang dengki Najib masukkan duit itu dalam akaun dia sebab nak tohmah dia. Tapi kalau itu benar berlaku, banyak juga wang dimasukkan itu. Hakikat sebenar ialah begini. Bukan Said Sadik Said Abdul Rahman orang muda, tapi sebab dia bersama dengan dua peribadi yang saya pun malu nak cakap di ruangan ini. Segan nak cakap, tak berani nak cakap. Sebab dua peribadi ini anda kenal mereka. Menurut penulis ini, iaitu Raja Gelap II, dua peribadi yang menjadi rakan bersama dengan Said Sadik Said Abdul Rahman ini pastilah telah pun memberikan pengaruh yang bukan kecil-kecil kepada Said Sadik Said Abdul Rahman. Maksud aku, kata Raja Gelap II, bukannya Said Sadik Said Abdul Rahman bersalah sebab menyokong dua peribadi besar dalam politik Malaysia ini, tapi dia bersama dengan kaki sakau, kata penulis Raja Gelap II ini. Jadi sedikit sebanyak Said Sadik Said Abdul Rahman pasti terikut perangai menyakau itu. Nabi pernah berpesan, kata Raja Gelap II, pilihlah kawan yang elok. Kalau berkawan dengan penjual kasturi, kita dapat bau kasturi. Kalau berkawan dengan tukang besi, paling tidak pun asap pedih akan masuk mata. Dah, Sadik pula memilih bersama dengan penyakau profesional. Maka beginilah jadinya. Apa boleh buat? Anda boleh merujuk laporan ini di laman wartawan resmi Laman Reformasi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Itu percuma. Kita jumpa lagi. Bye-bye.